Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel Senang Ja. Time hujan-hujan ni rasa lapar pula. Tapi tak mahu makan berat sangat sebab baru je makan nasi. Ha, tapi tengok dekat Instagram, jumpa satu cara nak goreng telur ni tanpa guna minyak tau. Ha, lepas tu nampak macam best. Jadi kita nak buat video, memang rasa the best tau. Ha, tengok sampai habis. Jadi daun pisang ni, mula-mula kita kena layak dulu tau. Ha, ni saya basuh sebab tadi dia jatuh pula dekat tempat pokok cabai tu. Ha, lepas tu saya sebab basah jadi lap kering sikit. Lepas tu kita kena layak dekat atas api. Tak payah kuat-kuat sangat api tu. Ha, nanti terbakar pula daun tu. Layak dengan api sederhana saja. Kalau siapa yang ada masa lapang, ha, ada banyak daun pisang tu, boleh jemok pun tak apa, bagi kering and then boleh simpan. Ha, jadi nak buat macam ni senang lah. Lepas tu kita layak sampai lah dia bertukar warna macam ni, kira okey lah. Sebab kita layak ni supaya daun pisang ni dia tak patah-patah tau. Ha, sebab kalau kita tak layak nanti dia mudah pecah. Maklumlah sekarang ni minyak pun mahal kan. Jadi boleh cuba cara ni. Bolehlah jimat sikit minyak-minyak tu. Ha, lagipun lagi sihat tau. Jadi sesuai sangat untuk siapa yang diet tu. Ha, ni tak payah bubuh apa, garam ke apa semua tak payah bubuh. Ha, kalau siapa nak bubuh tu bolehlah terpulang masing-masing kalau nak rasa pedas-pedas sikit ke. Jadi kita masak guna api perlahan je supaya daun dia tak terbakar. Kalau siapa yang nak separuh masak macam tadi tu dah okey dah lah. Ha, yang ni kita masak penuh lah. Memang rasa dia sedap sangat. Ha, lagipun periuk kuali tu, ha, tak payah nak cuci. Pinggan pun tak payah cuci sebab ada daun pisang kan. Jadi selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton video Senang Ja. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa next video.